Kabupaten Sintang adalah salah satu daerah di bagian Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki banyak sekali objek wisata alam. Kabupaten yang berpenduduk kurang lebih 500 ribu jiwa ini memiliki 19 objek wisata air terjun. Salah satunya, Air Terjun Batu Nini di Kecamatan Tempuna. Air Terjun Batu Ninin terletak di kaki Bukit Pujau, Desa Sungai Bulu. Air Terjun Batu Ninin ini paling populer dikunjungi wisatawan yang berkunjung ke Bukit Pujau. Selain jernih, Air Terjun Batu Ninin juga sangat deras, bisa membuat pengunjung ingin berlama-lama berendam di bawahnya. Untuk sampai ke Air Terjun Batu Ninin dari Kota Sintang dibutuhkan waktu sekitar 4 jam perjalanan menuju Desa Sungai Bulu, Kecamatan Tempuna. Para wisatawan bisa menempuh perjalanan melalui Jalan Simpang Pandan, Kecamatan Sungai Tembelian, menuju Desa Sungai Bulu, Kecamatan Tempuna. Selain melalui jalan ini, wisatawan juga bisa menempuh perjalanan melalui Simpang Kayu Lapis, Kabupaten Sekadau, menuju Desa Sungai Bulu, Kecamatan Tempuna. Sepanjang perjalanan menuju Desa Sungai Bulu, Kecamatan Tempuna, wisatawan harus melewati jalan tanah yang berbukit. Wisatawan akan disuguhkan pemandangan hutan tropis yang begitu lebat di kanan-kiri jalan menuju Air Terjun Batu Ninin ini. Sesampai di area parkir di kaki Bukit Pujau, wisatawan masih harus berjalan kaki menyusuri jalan setapak untuk sampai ke Air Terjun Batu Ninin. Dari Kota Sintang menuju Air Terjun Batu Ninin, wisatawan bisa menempuh perjalanan dengan menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2. Sementara untuk sampai ke puncak Bukit Pujau, dibutuhkan waktu pendakian hingga 5 jam.